untuk Kecamatan Jatiung kita sudah zona hijau. Zona hijau. Mulai dari Kelurahan Jatake, terus Roncong, Alam Jaya, Kelurahan Genasari, Pasir Jaya, semua dari 6 kelurahan untuk Jatiung untuk saat ini sudah hijau. Alhamdulillah sudah nol. Sudah semua. Nol. Kemarin kita ada kasus 3. Namun sekarang sudah 14 hari ini dia sudah sembuh dan sudah menyatakan Dinkes maupun Kominfo pada hari ini hanya Kecamatan Jatiuhung saja yang hijau dari 6 kelurahan. Itu adalah informasi dari Kominfo dan Dinkes yang di-share pada hari tadi malam.